Lomba Keterampilan Satpam Sejajaran Ekspolwil Pati telah dilaksanakan pada tanggal 23 Oktober 2020. Rekan-rekan semua, hari ini kami hadir di antara rekan-rekan untuk mengetahui sejauh mana keterampilan rekan-rekan terhadap tiga item yang akan kami laksanakan penilaian. Yang pertama, Perkap 24 tahun 2007 tentang manajemen sistem pengamanan, kemudian simulasi TPTKP, PBB, dan bela diri Polri. Kontingen Polres Blora yaitu Satpam PPSDM Migas, Satpam PEM AK Migas, dan Satpam Pertamina EP. Jenis lomba yang dilaksanakan: simulasi TPTKP, manajemen sistem pengamanan, PBB, dan bela diri Polri. Lapor. Tim berdasarkan keterampilan Satpam Polres Blora. Siap. Laksanakan. Laksanakan. Pada kiri. Gerak. Jalan. Ditebar. Gerak. Kali tutup. Kepala. Siap. Mulai. Selesai. Hadap. Kanan. Gerak. Maju. Jalan. Jalan. Ditebas. Lihat. Berhenti. Lihat. Langkah tegak. Maju. Jalan. Hormat. Kanan. Di tangan. Yeah! 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 Gerakan. Speed. Yeah! Speed. Yeah! Speed. Sebagai alat lagi. Rekan. Sip.
Sarungkan, bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Siang. Baik, hari ini semua tim sudah melaksanakan penilaian keterampilan apakah pengetahuan Perkap 24/2007, simulasi TPTKP, PBB dan bela diri Polri. Terima kasih sudah melaksanakan kegiatan ini dengan semangat dan sudah menampilkan yang terbaik yang memang semampu rekan-rekan semua. Dan tadi saya sampaikan berkaitan dengan kompetensi itu menyangkut tiga hal, yaitu ada skill atau keterampilan, ada knowledge atau pengetahuan, dan ada attitude. Maka mohon sekali lagi berkaitan tiga hal tersebut, semuanya penting, keterampilan penting, pengetahuan penting, tapi yang paling penting dan menjamin keberhasilan seseorang dalam berorganisasi adalah attitude atau sikap. Maka selalu terapkan 3S, senyum, sapa, salam, gunakan bahasa yang baik bahkan ketika menegur seseorang walaupun orang itu bersalah. 20 sudah disahkan oleh Kapolri pada tanggal 5 Agustus 2020.
bawa seragam dan atribut satpam yang baru nanti perkiraan akan di-launching ketika hari ulang tahun satpam bulan Desember. Dan setelah itu maka diberikan kesempatan sampai 1 tahun setelahnya, yaitu sampai 5 Agustus 2021 rekan-rekan masih diperbolehkan memakai pakaian yang sekarang digunakan. Namun setelah itu maka nanti berlaku pemakaian seragam maupun atribut satpam sesuai yang diatur oleh Perpol 4 2020. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Kemudian setelah nanti sudah menggunakan maka tidak ada, dan pastikan saya minta tolong Polres, jangan ada pemakaian baju satpam yang baru aneh-aneh. Apa itu aneh-aneh? Atributnya tidak sesuai yang ditentukan. Contoh tadi, bukan security. Memang terdengar lebih kayaknya keren, tapi yang betul adalah satpam, satuan pengamanan. Rekan-rekan, ada di Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 3 bahwa dalam pelaksanaan tugasnya Polri dibantu oleh 3 komponen. Pertama, penyidik pegawai negeri sipil, kedua Polsus, ketiga adalah Pamsuakarsa. Dan rekan-rekan adalah bagian dari pengamanan Suakarsa yang profesional. Ya, Pamsuakarsa dibagi 2, konvensional yaitu contoh Siskamling, yang profesional adalah satuan pengamanan. Jadi nanti tidak ada lagi yang pakai, mohon maaf, pin atau atribut yang berkaitan terutama dengan kemahiran menyelam, sar darat, penyidik dan sebagainya. Semua atribut yang ada di tokonya kelengkapan teknik Polri rekan-rekan pakai. Ya, jadi sesuai ketentuan saja. Bahkan nanti jangan sampai satpam karena danton kemudian memakai tongkat komando. Jadi nggak usah aneh-aneh. Karena nanti berjenjang kepada yang bersangkutan, termasuk BUJP selaku penyedia jasa, bahkan termasuk pengguna jasa, akan kami berikan teguran. Bisa dipahami ini ya? Dan tekankan rekan-rekan, rekan-rekan adalah kepanjangan tangan Polri, rekan-rekan adalah mitra Polri. Tidak ada kejadian seperti di, kalau rekan-rekan ingat, di Jakarta, seorang satpam mendorong brimob yang waktu itu mau mengejar unjuk rasa yang sifatnya anarkis, pelaku unjuk rasa anarkis didorong. Kalau perlu rekan-rekan bukakan gerbangnya, bukakan pintu. Ya. Yang kedua, kalau lihat di Instagram terakhir ada satpam yang memang karena melaksanakan pekerjaannya, entah seperti apa kronologisnya, namun sampai menghilangkan nyawa pencuri. Ya, jadi pencuri kepergok, kemudian ditangani waktu itu. Entah seperti apa penanganannya, saya tidak tahu persis, tapi yang jelas pencurinya meninggal. Kenapa diproses? Karena ada undang-undang yang mengatur itu. Tapi kenapa ketika diekspos, teman-teman security mengatakan, coba Pak Hakim, kalau polisi yang berbuat seperti itu, ya, tidak ada yang berani memvonis atau menyalahkan polisi. Jangan salah, selama salah prosedur maka polisi juga ada tindakan hukum. Dan kata-kata satpam selalu menyebut kata polisi. Ingat, kita adalah mitra, rekan-rekan adalah kepanjangan tangan kami. Ya, bahkan kartu tanda anggota rekan-rekan itu juga terregister di kami. Maka ikatan batin itu harus selalu kita bangun. Makanya kami hadir di sini dalam rangka salah satunya itu. Mohon sekali lagi para Kasat Bimas, mereka ini adalah aset-aset kita yang kita perlukan untuk bersama-sama menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Walaupun memang terbatas di lingkungan kerjanya, namun ketika kembali ke masyarakat, maka saya satuan pengamanan, maka saya juga harus giat di Siskamling. Saya menjadi pionir dalam hal kamtibmas dan sebagainya. Bisa dilaksanakan ini? Ada yang keberatan? Ada yang keberatan? Bisa dilaksanakan, yakin? Baik. Kenapa ragu-ragu? Saya tanyakan sekali lagi. Bisa dilaksanakan? Saya selaku Kasubdit Bin Satpam Polsus, Kepala Subdirektorat Pembinaan Satuan Pengamanan dan Kepolisian Khusus Direktorat Bimas Polda Jawa Tengah, bertanggung jawab atas semua yang dilakukan oleh rekan-rekan. Ya, dari mulai pertama diklat,
apakah Garda Pratama, Madya maupun Utama itu berkaitan di subdit saya. Bukan berarti kemudian kami akan lepas tangan ketika ada juga satpam yang bermasalah. Makanya kenapa saya tanyakan ada nomor telepon penting, ketika ada informasi apapun berkaitan dengan situasi Kamtibmas atau hal-hal yang membingungkan rekan-rekan, silahkan tanyakan kepada Babin Kamtibmas. Atau misalnya yang sering datang ke tempat kerja Kanit Kamsa atau bahkan Kasat Bimas, tanyakan itu. Ada grup yang memang sudah ada di Polda Jawa Tengah berkaitan dengan kegiatan rekan-rekan. Ya, sekali lagi apapun mohon dikoordinasikan, dikomunikasikan dan dikolaborasikan. Itu baru namanya kerjasama yang baik. Ya, kita sama-sama di sini, saya digaji untuk salah satunya membina rekan-rekan, rekan-rekan juga digaji salah satunya untuk menciptakan keamanan dan ketertiban di lingkungan kerjanya. Maka kita Polri dengan Satuan Pengamanan sampai kapanpun tidak akan pernah bisa dipisahkan. Bisa dipahami? Kemudian mohon maaf apabila dalam pelaksanaan ini kami ada hal yang kurang berkenan, terutama kepada Kapolres Pati, dalam hal ini diwakili oleh Kasat Bimas beserta tim sebagai tuan rumah, mohon maaf. Kemudian terima kasih juga para Kasat Bimas beserta tim yang sudah mengirimkan perwakilan dan sudah melaksanakan latihan yang luar biasa sehingga pelaksanaan bisa berjalan dengan lancar. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.